Halo guys, kembali lagi dengan Dave's Review. Kesempatan hari ini guys, saya dikirimkan salah satu reseller ya di marketplace itu mengirimkan saya tempered glass guys. Jadi ini termasuk kalau buat kalian ya, ini kabar gembira guys bagi kalian pengguna iPhone 6 seri 6 ya, 6G atau 6S guys. Yang biasa ya, bukan yang plus, ini ada kabar gembira buat kalian nih. Jadi dari toko tersebut guys, ini dia kasih clearance sale. Jadi kalian bisa lihat di sini. Nah, ini tempered glass-nya ini guys, ini harga retail ya, kalau kalian beli langsung di store Remax itu, ini harganya sekitar 100.000 guys. Nah, karena ini clearance sale, jadi di diskon habis ya. Jadi diskon habis, ibaratnya cuci gudang lah. Dari 100.000 itu guys, diskonnya 70%. Jadi tinggal 30.000 aja guys. Nah, kalian bisa lihat ini salah satu termasuk tempered glass yang premium. Ya, jadi bukan tempered glass yang biasa-biasa atau murahan gitu guys. Kenapa sampai saya bisa bilang begitu? Karena di sini kalian bisa lihat ini. Ini tempered glass-nya ini di pinggirannya ini ya. Ini dari titanium guys, titanium alloy menurut dari Remax ya. Kalian bisa lihat di sini. Ini untuk fitur-fiturnya. Nah, ini bisa dipakai untuk iPhone 6 atau 6S guys, jadi 6G atau 6S. Nah, untuk fiturnya ini semua ya, yang di tempered glass ini kalian bisa lihat seperti ini. Dan ini juga sudah kekerasannya sudah 9H ya. Nah, seperti ini. Oke, ini kemasannya aja udah premium kayak gini guys. Nah, kalian bisa lihat ini. Ini dari kemasan tempered glass aja udah kayak gini. Oke. Jadi tempered glass-nya ini saya dikirimin ada dua warna ya. Dua warna, yang warna gold dan yang warna silver guys. Kayak gini. Nah, ini murah banget. Untuk link pembeliannya nanti langsung kalian lihat di deskripsi ya, kolom deskripsi. Oke, jadi langsung aja kita coba unboxing ya. Ini tempered glass aja. Kemasannya dari kayak, dari apa ya ini? Keras sih. Kayak hardcover gitu. Keras. Premium banget sih menurut saya untuk tempered glass seperti ini. Kalian bisa lihat ini untuk protection filmnya. Untuk cara pemasangannya juga di sini ada tertulis ya guys. Nah, ini untuk layernya. Layernya sendiri di sini kalau kita lihat dia 4 layer ya. Nah, seperti ini. Jadi mantap banget. Oke. Langsung aja kita coba buka. Ini yang gold. Jadi langsung aja kita buka semua. Ini yang silver guys. Oke, kemasannya juga sama, premium banget. Oke, jadi langsung kita keluarin aja semua di sini ya, dapet apa aja. Oke, oke, habis ini udah nggak ada ya, habis. Terus yang silver guys, ini kita keluarin juga. Oke, udah habis. Nah, jadi di sini dia dapet tisu basah yang pertama. Dapat tisu basah untuk bersihin LCD kalian ya. Terus ini untuk ngangkat debu, misalkan ada debu-debu halus atau kotoran gitu, ini bisa dipakai ini. Terus ini untuk ngelap juga bisa. Jadi dari kayak kainnya, kain halus gitu. Ini juga untuk kalian ngelem-ngelem gitu ya. Terus nah, di sini untuk tempered glass-nya jadi dapat dua. Ini bagian belakang guys, jadi ini dapat screen guard ya, bisa kelihatan nggak ya? Mudah-mudahan bisa kelihatan kan? Ah, ini dapat screen guard untuk bagian body belakang iPhone kalian. Oke, ini screen guard dan ini yang tempered glassnya guys. Oke, jadi ini semua isinya sama ya, kurang lebih sama. Jadi langsung saya coba biar nggak terlalu panjang. Nah, ini langsung kita coba lihat tempered glassnya guys. Nah, ini yang untuk warna silver dan ini yang warna gold. Memang guys ya, kalau tempered glass mahal ya, menurut saya itu kelihatan dari kita pegang guys. Seperti ini. Nah, yang pertama kenapa sampai saya bisa bilang kelihatan gitu? Karena kalau kalian pegang ya, feel-nya tempered glass ini guys, bisa dilihat di sini, ini beda guys. Kenapa sampai saya bisa bilang gitu? Karena ini. Ini termasuk jarang ya yang saya lihat tempered glass seperti ini. Jadi di pinggirannya ini kalau dilihat ya, ini kayak metal guys.
kayak metal gitu. Jadi kalau dipasang kelihatan lebih elegan ya, full. Nah, ini untuk warna gold dan ini yang warna silver. Nah, ini bisa dilihat di sini. Oke. Seperti ini keren banget sih. Nah, seperti yang saya bilang tadi, ini kan kalau di temper glass-nya di sini kan for iPhone 6. Nah, saya penasaran guys, apakah di 6S bisa apa enggak? Karena menurut keterangan sih bisa dipakai di iPhone 6S juga. Saya punya LCD guys, jadi di sini saya punya LCD iPhone 6S ya. Jadi ini untuk iPhone 6S. Oke, kita coba guys. Contoh kalau misalkan temper glass ini dipasang untuk di seri iPhone 6G apa 6S. Nah, kebetulan saya di sini punya contoh LCD iPhone 6S. Langsung aja kita coba tes ya. Ini seperti ini guys kalau dipasang. Kalian bisa lihat ini. Nah. Jadi full ke tutup semua ya. Jadi LCD kalian itu aman banget guys. Nah, ini untuk sensor-sensor telinga apa aman juga. Kayak gini. Pakai untuk iPhone 6G maupun 6S ya, guys. Jadi seperti ini contohnya, ini dipasang di LCD. Keren banget dan harganya murah banget, guys. Cuma 30.000 loh. Kalian dapat di mana lagi? Tempered glass se-premium ini yang 4 layer ya. Harganya cuma 30.000. Nah, ini kalau dipakai yang silver ya. Keren. Nah, ini ya kabar gembira buat kalian yang masih menggunakan seri-seri iPhone 6G atau 6S yang biasa ya, bukan yang seri Plus yang besar. Ini untuk yang seri 6S, 6G yang 4,7 inch. Nah, ini contohnya kalau pakai yang warna silver. Seperti itu. Oke, jadi kayaknya sekian dulu ya, biar nggak kepanjangan dari DS Review. Apabila kalian minat dengan temper glass ini, silakan kalian langsung cek di deskripsi ya, kolom deskripsi untuk pembeliannya. Karena buruan guys, ini clearance sale, stoknya udah nggak banyak. Menurut dari si penjual, stoknya udah nggak banyak. Dan ini udah diobral habis, setelah udah habis kalian udah nggak dapet lagi ya. Jadi kalau memang kalian butuh, silahkan langsung kalian beli di link yang saya udah kasih di kolom deskripsi di bawah. Oke, semoga video ini bermanfaat bagi kalian yang sedang mencari tempered glass yang bagus, yang premium untuk seri iPhone 6G atau 6S. Sekian dulu dari DS Review. Apabila kalian punya pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar di bawah untuk kita diskusikan bersama. Terima kasih sudah menonton. God bless. Bye-bye.